sallallahu alaihi wasallam. Muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wa bis sanadil muttasil ila al imam al hafiz al mutqin al mufassil al muhaddits al mudaqqiq Abil Fidai Ismail ibn Umar ibn Kathir al Qurashi ibn Mishkij al Shafi'i rahimahullahu ta'ala ijazatan annahu qala rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi ulumihi fid darain qala azza min qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kullan naqussu 'alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Wa kullan, dan pada tiap-tiap atau akan tiap-tiap. Tiap-tiap apa? Tiap-tiap daripada kisah, berita, akhbar. Umat-umat dulu-dulu yang disebut di dalam Al-Quran, yang diwahyu pada engkau. Naqussu 'alaika, kami cerakan ya Muhammad. Allah Ta'ala cerakan atas engkau ya Muhammad. Tiap-tiap tu min amba'ir rusul, tiap-tiap tu daripada khabar-khabar segala rasul. Tiap-tiap yang kami cerak tentang kau daripada segala khabar bagi rasul tu, daripada rasul tu, ma ialah barang kami cerakan akan barang akan cerak yang kami netap, kami menetapkan, kami mengejapkan dengan dia, dengan ma, dengan kisah fuad. Kisah kena engkau kena dicaci oleh seteru. Dosa dulu berkena juga, caci dia orang juga. Berperang fisabilillah, ada gugur syahid. Dosa dulu macam tu juga. Dan mencaci akan rasul sendiri, umat dulu pun sepatu juga. Maka hendaklah engkau tetapkan akan tugas apa yang berlaku pada engkau sebagai rasul dulu. Waja'aka, dan telah datang pada ini, pada kisah, pada akhbar amba'ir rusul ni. Datang kan dikau pada ini, pada khabar rasul itu, oleh sebenar, oleh yang sebenar, dan mau'izatun, dan juga pengajaran, wa dzikra, dan peringatan, lil mukminin, kepada sekalian orang mukmin. Memberimin dengan Allah Ta'ala. Hanya kata berimin dengan Allah Ta'ala, tak ada kena apa-apa, kita tak ada katakan, tak ada. Mukmin sekalipun, bukan macam-macam. Macam-macam perjawaban Allah Ta'ala, macam-macam dibuat seru oleh kafir dan sebagainya. Kata mufassir, yaqulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kullu akhbarin, tiap-tiap berita, tiap-tiap segala khabar, naqussuha alaika, yang kami ceterakan akan dia ke atas engkau. Akhbar mana? Min amba'ir rusul, daripada cita-cita segala rasul-rasul. Al-mutaqaddimin, rasul-rasul yang dulu kala. Qablaka, yang dulu sekalian mereka itu, yang sebelum daripada engkau. Ma'a umamihim, rasul kejadian serta umat mereka itu. Musa dengan umat dia, Daud dengan umat dia, Lut dengan umat dia, Ibrahim dengan umat mereka itu semua. Wa kaifa jara lahum, dan
Dan Allah Ta'ala menyata juga, bitapo berlaku bagi mereka itu minal mahajjati, daripada segala batah-batah, segala hujah-hujah, segala tentangan, wal khusumat, dan batah, segala batahan. Wa mahtamalahul anbiya, dan barang yang menanggung akan dia oleh segala nabi, minat takdib, daripada mendustakan oleh umat dia tu masa dia. Wal adha, dan barang yang mengenai menanggung akan menanggung oleh segala nabi, daripada menyakiti kau. Bagaimana engkau kena menyakiti? Wa kaifa nasarullahu hasbahu, dan ada padanya betapa Allah Ta'ala menolong akan kumpulan Allah. Tengok Fir'aun, wak nyanyo, wak nyanyo, wak nyanyo. Bagaimana Allah Ta'ala itu menenggelami segala puak Fir'aun, anak buah Fir'aun, semua akaumi habisnya, tak ada tinggal sekah buk. Itu Allah Ta'ala itu tengok kamu. Nabi Lut akik bomen, gemah bomen, tung ujian batu dan sebagainya. Itu maknanya kaifa nasallallahu hizbahu al-mu'minin, betapa bagaimana menolong oleh Allah Ta'ala akan orang, orang kumpulan Allah Ta'ala, orang patuh, orang mengikut, beriman dari apa kumpulan Allah Ta'ala yang beriman macam mana. Wa khazala, dan Allah Ta'ala melekeh dan menghina a'da abu akan seluruhnya al-kafir. Boleh tahu semua daripada kisah yang Tuhan raya. Kau Nabi Soleh sombong sama sombong, maka Allah Ta'ala tolong melepah batu kat tiak-tiak penderaka buat engkau, tak ada tinggal sore habuk, habis licin, lari ke mana pun batu turut mati habis. Mati pula, mati hati lebu. Wa kullu hadha, kullu hadha, sekalian ini, mimma nusabbita bihi fu'ada, semua ni, semua berita yang perlakuan yang berlaku ke atas umat Nabi dulu serta dengan Nabi dulu, pendustaan umat dulu kepada Nabi dulu, nyakiti umat dulu kepada Nabi dulu-dulu, dan penolongan Allah Ta'ala kepada kumpulan Allah daripada orang beriman. Engkau boleh tengok, engkau boleh tahu menghancur dan menghapus oleh Allah Ta'ala, mengazab oleh Allah Ta'ala akan seterusnya yang kafir. Semua ni kullu hadha mimma nusabbit, setengah daripada bagi yang kami menetapkan, mengejakkan dengan dia akan hati engkau. Nusabbitu bihi fu'ad, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa fu'adak ay qalbak, menetap akan hati engkau. Liyakuna laka, supaya adalah untuk engkau ya Muhammad, biman mada, dengan mengetahui mereka yang telah silap, min ikhwanika, daripada saudara engkau, minal mursalin, dari segala rasul-rasul yang dulu. Liyakuna laka biman mada min ikhwanika minal mursalin uswatun, uswatun khabar bagi yakuna, supaya adalah bagi engkau dengan mereka yang telah silam daripada saudara engkau, daripada saudara rasul, adalah ikutan, contoh teladan ni yang diikuti, uswah. Habiskan. Wa qawluhu, dan bermula firman Allah Ta'ala, wa ja'aka fi hadhil haq, dan datang akan dikau fi hadhihi, pada ini, pada surah ini al-haq, sebenar berlaku.
ay hadhihi surah. Di hadhihi al-haq, pada surah ini, surah yang sebenar ini. Qalahu, berkata akan berkata hadhihi al-haq ni hadhihi surah. Pada surah ini, Ibn Abbas tafsir kata fi hadhihi al-haq, datang akan dikau citra itu pada surah ini. Fi hadhihi al-haq, pada ini sebenar, pada surah ini. Ibu kata hadil hak hadil surah. Wa mujahid. Tutusi oleh Ibn Abbas mujahid dan jamaah minas salam. Abi. Wa anil Hasan dan riwayat daripada Hasan Basri. Fi riwayatin anhu, pada satu riwayat daripada Hasan Basri. Dan Qatadah fi hadil hak fi hadhihi dunya. Datang akan dikau dalam dunia ini. Was sahih, kata Ismail, yang sebenarnya hadiah nampaknya hadil hak fi hadis surah, pada ini surah al-mustamilah, pada ini surah yang melengkapi, yang mencakupi ala qisasil anbiya, atas segala cetera-cetera bagi nabi. Wa kaifa, dan bitapo najahumullah, selamat menjaya akan mereka itu oleh Allah dan mukminin. Bihem, dan benih atas mereka itu. Wa ahlaka, dan membinasa ya Allah Ta'ala al-kafir. Hadis itu. Ja'aka, datang akan dikau qisasun haqqun, semua kisah sebenar berlaku. Bukan sekoh, bukan kisah dongeng yang kata gamak-gamak. Berlaku sungguh zaman dulu itu, gitulah. Wajib tasdik, wajib percaya, dan hendaklah tahu. Jangan buat tak tahu. Jangan kata tak ada pedah. Baca sejarah, berlaku rasul, giap-giap-giap. Dapat pahala besar. Sirah Nabi Muhammad, kisah segala rasul dalam Al-Quran, wajib tasdik. Walaupun umat berapa ribu tahun belum ada kita, wajib tasdik, karena sebenar dalam Al-Quran wahyu min Allah Ta'ala. Wa naba'un sidqun, dan cerita khabarnya yang benar, yang sebenar. Wa mau'izatun, dan pengajaran. Yartadi'u bihal kafirun, yang teranyak, yang gemetar, dia terunduh dengan pengajaran kisah ini oleh segala orang kafir. Wa zikra, dan peringatan. Yatazakkaru, yang dapat mengingati dengan dia oleh segala orang mukmin. Itu dia kisah. Bila dengar kafir, oh, teruknya Nabi Musa gini-gini. Orang mukmin kata, hei, tak ambil nak sombong. Pak nyanyi kau dia, itu pada balak muka dia. Itu wa zikra lil mukmin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala ma kanatikum, dan sebedah olehmu ya Muhammad, kepada segala orang yang tidak beriman, maka itu mengkatalah, sebedahlah memakan kepada orang tak beriman. Katakan, malu ala makanatikum. Muda saya ikut, muda degi, ha, buat amal lah. Tetap muda buat tu. Inna amilun, aku beramal mengikut ajaran Allah kepadaku dan orang beriman dengan aku. Wantazir, dan tunggu masa oleh kamu sekalian. Tunggu ketibaan yang ditunggu, yang dijanji. Kamu sekalian membuat apa kamu buat? Enak kami pun menunggu akan janjian yang dijanjikan bagi kamu. Pasti nikah sudah. Kamu buat jawab, aku buat jawab aku. Habis kata. Yaqulu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, amiran rasulahu, hal kata Allah Ta'ala menyuruh, memerintah akan rasulnya. Ayakulah,
bahawa berkata bersebeda rasul lilladzina la yu'minun, kepada segala orang yang tidak beriman mereka itu. Tidak beriman bima ja'abi, dengan barang yang mendatang ia rasul dengan dia. Mendatang min rabbi, rasul baca wahyu daripada Allah. Daripada Tuhan. Ala wajhi tahdid, atas jalan mengencamkan, menggerakkan. Gerak lagu mana? Mengacam lagu mana? Mengacamkan, menggerakkan, menakuti. Malu ala makanatikum, beramallah kamu, buatlah kamu di atas ketetapan yang kamu sudah jalan. Ay ala tariqati, ala tariqatikum, atas jalanan yang kamu dah amal. Wa manhajikum, dan peraturanmu. Buatlah kamu tadi tu kok. Buatmu buat molek. Buatmu buat molek. Buatlah kamu buat. Inna amilun, kami pun beramal. Ay ala tariqatina, kami beramal di atas jalan, atas peraturan yang telah diwahyu, disuruh, diperintah oleh Allah Ta'ala menjadikan peraturan bagi kami. Maka kami beramal di atas jalan kami. Wa manhajina, dan manhaj atau cara bagi kami. Satu, wantazir, dan tunggulah kamu sekalian. Inna muntazir, tuduhlah kamu akan janjian, akan hasilan setelah beramal bagi kamu lagi akan datang. Inna muntazirun, kami pun nunggu juga hasil balasan agi amalan kami. Apa artinya? Ai artinya fasata'lamuna. Ayat lain tafsir. Apa mana tunggu? Kami tunggu. Fasata'lamuna, maka lagi akan mengetahui kamu sekalian. Hai penderaka kepada Allah, hai segala kufar Yahudi dan Israel dan Majusi dan sekalian musyrik. Man takunu lahu akibatud dar, siapakah yang ada baginya kesudahan di akhirat nanti yang bagus. Tapi ingat, innahu, Rasul Nabi baca, innahu sesungguhnya la yuflihuz zalim, tidak dapat kemenangan dan kejayaan bagi segala orang yang menzalimkan diri. Yang deraka pada Allah tak dapat kemenangan. Ingatlah, waqad anjazallahu, dan sesungguhnya telah melulus oleh Allah Ta'ala li rasulihi, akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'dahu, akan janji nabi benar tolong, wa nasarahu, dan menolongnya Allah Ta'ala akan nabi Muhammad, wa ayyadahu, dan menguat ya Allah Ta'ala akan nabi Muhammad dan segala yang mukmin, wa ja'ala kalimatu, dan menjadi ya Allah Ta'ala akan kalimahnya, kalimah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hiyal unliya, tertinggi daripada segala kelima kufur. Wa kalimatul ladzina kafaru sufula, dan kata-kata peraturan pegangan segala kafir akan as-sufla, menjunam ke bawah, tak patah. Wallahu azizun hakim, Allah Ta'ala jualah ia maha kaso, maha bijaksana. Nuwak kemalai kena makai, kena minum air banyak. Malai segar, maksa-maksa apa ini. Qala Allah subhanahu wa ta'ala,
firman Allah Ta'ala, ayat yang terakhir bagi surah Yunus ini. Doa doa apa suhud? Nah, ada yang tak arak yang akhir bagi surah itu. Yaitu arak ayat yang ke 133. Nah. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sungguhnya sebenar-benarlah segala yang baik dari langit dan dari segala langit dan bumi hak milik bagi Allah Ta'ala lah. Semua Allah Ta'ala mengetahui yang baik dari langit dan dari segala langit dan bumi kan hak Allah Ta'ala. Wa ilaihi, dan kepada Allah Ta'ala jualah yurja'ul amru kullu, dikembali akan sekalian pekerjaan kepada Allah Ta'ala. Tak kalau begitu, ya Muhammad, ya umat Muhammad, ya ayyuhan nas, disuruh fa'budhu, sembah olehmu akan dia akan Allah. Wa tawakkal alaih, serahlah kamu ya ayyuhal mu'minun al-muslimun, bila yakin kamu, bila ibadat kamu akan Allah, hijau kamu mengikut perintah Allah, serah pada Allah, tawakkal alaih. Dan ingat, wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan engkau bighafilin, lalai, lepo makngai, terlupa amma ta'malun, daripada segala amalan yang mereka itu beramal. Tuhan tak ada lupa, tak ada raih, tak ada minyak, tak ada hilang. Apa yang kamu buat sekarang, umat dulu-dulu yang buat sekarang, semua tercatat sampai masa di akhirat nanti. Siapa buat baik, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, orang yang mengijakan besar biji sawi kebajikan dia akan dapat menerima. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran, orang yang kerja sikit kejahatan akan dapat meleha. Nah, nah. Kata mufassir rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala, memberitahu oleh Allah Ta'ala, annahu, bahwasanya Allah Ta'ala alimu ghaibas samawati wal ard, yang mengetahui daripada segala yang ghaib di dalam langit, segala langit dan bumi. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala ilaihi, kepadanya lah, kepada Allah Ta'ala al marji'u, tempat kembali, wal ma'ab, tempat bertumpu. Tak kala gitu, wasayu wafi, dan akan menyempurna ya Allah Ta'ala kulla amilin, akan tiap-tiap yang bekerja, yang berbuat, yang beramal. Menyempurna amalahu yaumal hisab, pada hari kira-kira di akhirat nanti. Falahu, maka baginya bagi Allah Ta'ala al-khalq, makhluk, makhluk semua milik Allah Ta'ala, wal-amru, semua bekerja hak Allah Ta'ala lah. Fa'amara Ta'ala, maka menyuruh Allah Ta'ala bi'ibadatihi, dengan menyembah akan Allah, suruh menyembah, wattawakkuli, dan suruh berserah. Alaihi ala Allah, kita berserah Allah Ta'ala. Yang ini perasa, yang ini pasal lepas tu eh. Wa tawakkal alaih. Fa innahu, kerana sesungguhnya Allah kafin, yang mempadai. Yang mempadai man tawakkala alaih, Tuhan mempadai, Tuhan mengawal, Tuhan tolong, Tuhan jaga mereka yang berserah ke atas. Wa anaba ilaihi, dan kembali pada Allah.
ashabi wa qawluhu, dan bermula firman Allah Ta'ala, wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan engkau bighafilin, lalai, lupa, amma ta'malu, daripada barang yang kamu beramal dengan dia. Ai artinya laisa yakhfa, tidaklah ia Allah Ta'ala tidaklah sembunyi atas Allah Ta'ala ma barang yang alaihi, tidak sembunyi ke atas Allah Ta'ala barang yang di atasnya atas ma mukadzibuka, segala pendusta-pendusta akan dikau daripada perbuatan dusta tu Tuhan tidak lalai, tidak lupa. Tu mana kata laisa yakhfa alaihi ma alaihi mukadzibuka. Ya Muhammad, apa yang dia bahu bagi bahu kok bila-bila masa pun bak learning orang tu bagi bahu. Tu engka qira'e, tu kata qira'e tak patut wa amau je aje. Nah. Do ikap kau sebenar dari Al-Quran kata tak ada macam-macam buat. Nah, Tuhan tak ada lupa, tak ada sunyi, tak sunyi bagi Tuhan. Tuhan kata fadzkurullah zikran katsira, zikir banyak dia kata bid'ah. Ah, Tuhan tahu, Tuhan tak lupa, tidak kata gitu. Kata zikir tak ada beda, ah, yelah juga. Hak kafe kafe lah. Nah. Hak di tak betul ngai tu hak ngak hak tu hak goyak. Nah, nah. Tidak sembunyi atasnya atas Allah Ta'ala. Ma alaihi akan barang yang atasnya atas barang oleh orang yang mendusta akan dikauhi Muhammad. Bal huwa, bahkan ia Allah alimum bi ahwalihin, yang mengetahui akan segala kedudukan dan kelakuan mereka itu. Wa aqwalihim, dan kata-kata mereka itu sekalian. Pandai sangat dusta pakai bahau, pakai wa'ma gini-gini, tak ada dekro'e. Orang lepas mi'ismahiyah baca inna azalna, bid'ah, tak ada asah. Orang baca inna azalna wa'fu, dia tak ada asah ke baca kro'e. Tarau goyak orang tua-tua, apa kerti? Dia tu dah biasa baca Quran. Apa bagi dia baca begitu nya? Salah ke apa? Ha. Tu kan nampak lebar. Tapi lari ikut dia. Ha. Hak kafe tak apalah, cerita dah tu. Tuhan tidak lupa, tidak mangai, tidak lalai akan segala perbuatan kamu sekalian. Nah. Yang betul jawab betul, balas betul. Yang belok jawab belok, balah janji ye, ngikut deraka. Ha. Kepada kata wa sayajzihim, akan membalas ya Allah Ta'ala akan mereka itu ala zalika atammal jaza, dengan sepenuh balasan fi dunya wal akhir. Wa sayansuruka, naam, dan akan menolong ia Allah Ta'ala akan dikau wahizbaka, dan kumpulan engkau ya Muhammad, menolong alaihim, menolong ke atas kafir. Tuhai tolong Muslim mengalahkan akal kamu fiddarain, di dunia dan di akhirat. Akhirat tetap masuk aku, dunia dapat memenangi. Waqala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir, haddatsana Ibn Waqi'in, mencerita akan kami oleh anak Waqi'. Haddatsana Ibn Waqi'in, haddatsana Zaid bin al-Habbab an Ja'far bin Sulaiman an Abi Imran al-Jauni an Abdullah bin Rabah, Abdullah bin Rabah amik berka'ab bin, qala berkata Ka'ab, khatimatut Taurah, penyudahan bagi kita Taurah,
khatimatu Hud. Nah, yaitu penyudahnya bagi bagi surah Nabi Hud. Ha. Penyudahnya kita tahu lah, ialah penyudahnya bagi surah Hud. Ha. Habis kata apa maksud wallahu alam, kita tahu dah pesukan Nabi kita Nabi. Nah. Katanya tamat tafsir surah Hud. Sudah sepenuh dalam kitab dia ni menghuraikan, mengartikan, menyuahkan akan surah Hud alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam. Walillahil hamdu, bagi Allah Ta'ala jualah kepujian, wal minnah dan limpah kurnia. Kita mohon Allah Ta'ala melimpah kurnia pada kita. Nah, dengan memahami, nah, dengan meresapi akan ajaran yang dalam Quran ini supaya kita beramal masa hidup kita sampai mati. Nah. Dan kemudian hanya bagi Allah juga. Surah Yusuf. Nah. Tartibuha Surah Yusuf. Tartib Surah Yusufnya yang ke-12. Surah yang ke-12. Surah Hud surah 11. Surah Yusuf surah yang ke-12. Ha, ni nak dari surah ni orang panggil makduk Nabi Yusuf. Ha, ada belaka cerita Nabi Yusuf ni. Ha, daripada Umi dekat diraya hingga sampai ke hujung Nabi Yusuf jadi guan. Surah tu Yusuf. Ayat tu ha, ayat dari surah Nabi Yusuf ni 111 ayat. Ha, habis kata ni. Sudah kita sampai kepada surah yang ke-12 ni. Nah. Boleh tak boleh serah kepada Allah. Nah. Tak silap kita minta ampun dengan Tuhan. Kalau kita tak pandai, kita tinggal. Nampak kan dah, dah tak pandai. Nah. Kalau kita hati ingat kita beramal. Ha. Rawasa Nabi. Kita baca mengikut telah sini ya. Nak baca surah pengantar sejalan lain ke dia sini. Nah. Katanya telah meriwayat oleh Sa' Nabi. Wa ghairuhu dan lain daripada Sa' Nabi riwayat. Riwayat ni. Nah. Min tariqi salam. Riwayat daripada jalan ni. Riwayat tu turut adanya. Tak bagi salam. Wa yuqala dan dipanggil juga salam tu Sulaim. Kalau riwayat daripada salam atau Sulaim. Okey tu lah. Salam atau Sulaim ni okey mana? Al-Mada'ini. Yang bahasa kepada Mada'in. Mada'in mana tahu? Wahua. Ibu kata riwayat. Padahal iyo. Salam atau Sulaim ni. Matruh. Okey ditinggal ke hadis. Riwayat An Harun bin Katsir. Waqad nassa. Padahal telah menas ia Harun bin Katsir ini ala jahalatihi. Waqad nassa dan telah menas ala jahalatihi atas kejahilannya. Jalan Harun bin Katsir ni memilih akan jahilnya oleh oleh Abu Hatim. Harun riwayat daripada Zaid bin Aslam an abihi, daripada ayah Zaid iaitu Aslam. Aslam ambil daripada Abi Umamah. Abi Umamah ambil daripada Ka'ab, daripada apa? Ubay bin Ka'ab. Qala. Qala berkata ia Ubay bin Ka'ab. Qala Rasulullah. Ha. Sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebeda? Alimu ariqaakum surat Yusuf. Ha,
diajar olehmu arik raqiqun ariqa apa nak terjemah kanu hamba-hamba kamu akan surah Yusuf orang yang kamu kasih boleh hajar biar pandang surah Yusuf fa innahu kana bahasanya ayyuma muslim yang man ayyuma muslimun ayyuma muslimin bukan muslimun ayyuma muslimin bermula yang mana-mana daripada Islam orang Islam talaha ayyuma muslimin bermula yang mana-mana daripada orang Islam talaha yang membaca akan dia au allamaha ahlaha arikok ni orang kamu kasih orang kamu rendu orang hamba kamu karena bahasanya yang mana-mana bermula yang mana-mana daripada muslim yang membaca akan dia akan surah Yusuf atau allamaha ahlaha yang mana-mana muslim mengajar ia akan surah Yusuf akan ahlinya au ma malakat tu hamba ariqa atau mengajar akan orang yang memiliki oleh tangannya orang yang di bawah milik dia tu ariqa hamba-hamba hajar orang ni baca surah Yusuf lebih dia hawanallahu alaihi sakaratul maut mati senang tidak ditipu oleh syaitan nah mati tak taime nah dan tidak gelisah nak mati wa'aqahu dan memberi ia Allah Ta'ala akan dia akan mereka yang membaca surah Yusuf ni minal quwwah daripada kekuatan sehat badan naga kuat jiwa kuat berkuat Allah yahsuda bahwa tidak mahsa ia akan muslim tidak mahsa akan dia oleh muslim habis kata nah. Wahada dan ini hadis ini riwayat min hadzal wajh ini hadis daripada wajah ni jalan riwayat ni la yas tengok buat apa tak sah ni Syekh Ismail dia riwayat pula hadis ni mengikut jalan ni bukan sah hadis ni tak ada sah ni pasal apa? Lidak fi isnadihi bil kulliyah. Karena sanak-sanak perawi hadis lak berlaku. Hadis tak sah. Pakai yang apa eh? Tengok jadi. Wa qad saqahul hafiz. Dan telah membawa akan hadis ini oleh Al Hafiz bin Asakir. Mutabi'an. Membawa jawab berikut-ikut mutaba'ah min tariqi al-Qasim sebagai mengikuti daripada tariq al-Qasim Ibn al-Hakam an Harun bin Katsir juga daripada Harun bin Katsir bihi biskatu wa min tariqi dan daripada jalan syababah daripada Muhammad bin Abdul Wahid An-Nabri an Ali bin Zaidin bin Judan satu jalan wa an apa dan riwayat daripada Atha bin Abi Maimunah
Atha' bin Abi Maimunah ni, jalan Atha' bin Abi Maimunah ni riwayat daripada Zirrin bin Hubais an Ubay bin Ka'b anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara nahwa wa iyo hadis ni mungkar diengkarkan dia ditolak mungkarun min sa'iri fulkihi segala jalan pun ditolak berlaku tak ada apa dah habis kat tu nah warawal baihaqi dan telah meriwayat oleh an Imam Baihaqi fid dalaili dalam kitab dalail hadiah anna ta'ifatan minal yahud bahawa sekumpulan daripada Yahudi hina sami'u ketika mendengar mereka itu akan Rasulullah yaqlu hadhihi surah bila mendengar Rasulullah baca surah ini aslam Islam mereka itu limuwafaqatiha karena sepakatnya surah ini ma indahu maka ini ada ini min riwayatil kalbi an Abi Saleh an Ibn Abbas ini kau ingat sikit kalau tak ada apa tak tahu nak kaya habis matlub kelakuan tapi ada kelebihan dia tu. Abi. Minum air tu apa tak ada waktu oi. Mana tak minum air. Bangun geliat hari ni, bangun geliat lopak-lopak, hilang ngatuk. Jangan dua jenis gos macam tak malas tak leh karabuk. Rugi. Nak ambil mana segar mengaji lagu tu belaka pun. Ngatuk bangun lopak-lopak. Apa ngatuk itu? Kena lawe, kena lawe. Lawe nafsu. Layana lul ilmi birahatil jasad tidak akan mencapai ilmu pengetahuan dengan rehat tak ada ya ada susah ada letih ada apa ada. Lagi pula man lam yarda orang tak reda bizulit ta'allumi dengan hino lekeh nututi ilmu tak ada harta, tak ada kerja, makan, tak kau. Nah. Yap kal jahlu fi umri. Orang tak reda dengan kekurangan lekeh waktu duduk ngaji, orang ni kekal jahil sampai mati. Ngak gua kata nama waya. Nah. A'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal surah mula dengan bismillah. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Murah lagi Maha Mengasih ini. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka al-munazzalah. Quran yang diturunkan kepada Allah Ta'ala itu ialah ayatul kitab segala ayat-ayat bagi Al-Quran yang nyata inna anzalnahu sungguhnya kami menurun akan dia akan Al-Kitab Quranan ialah Quran kita itu Arabian hal kadar dia bahasa Arab ini turun Quran bahasa Arab tu apa tu juga la'allakum supaya kamu semua ta'ilun reti pehek nah reti pehek kemesraan di dalam pertian ada syu'ud ada adirasa habis kata inna anzalnahu kami tu akan kitab itu akan Quran ialah Quran Arabian yang bahasa Arab la'allakum ta'qil supaya kamu dapat paham reti kemudian firman Allah Ta'ala nahnu ini ayat ni itu ayat yang ketiga
nahnu kami Allah naqussu 'alaika, kami ceterakan ke atas engkau ya Muhammad ahsanal qasas, akan seelak-elak cetera seelak kisah. Naqussu bima auhayna, kami kisahkan dengan bagian yang telah mewahyu ilih kami kepada engkau. Hadzal Qur'an, dukul Qur'an inilah kisah ini. Wa in kunta, dan sesungguhnya engkau adalah dulu. Wa in kunta, dan sesungguhnya adalah engkau min qabli, dulu sebelum daripada Allah Ta'ala kisahkan, mewahyukan akhir kisah ini. Laminal ghafilin, sebenarnya engkau tak tahu. Lalai tak tahu, kita ni tak tahu. Karena perkara ini bukan berlaku di masa engkau hidup, belum lagi, dan bukan berlaku di tempat engkau duduk. Oh, tak tahu. Tapi Allah Ta'ala kisahkan. Habis kata ini. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala. Ammal kalam, adapun huraian dan bincangan dan keterangan. Alal hurufil muqatta'ah, di atas huruf muqatta'ah, huruf rum, huruf potongnya alif lam ra. Huraian benda ini faqad taqaddama. Itulah nyata lepas dahulu pada awal surah Baqarah alif lam. Apa yang nyata? Serah kandoknya kepada Allah Ta'ala. Kita tak erti. Alih lam mim ra apa maksud wallahu alam. Serah kepada Tuhan. Tak sabar kaya banyak. Tak sabar kaya banyak. Kemudian firman Allah Ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitab. Ini baru nak kena mubah. Tilka, demikian itu ialah ayatul kitab. Apa mana tilka? Hadihi, ini. Kamu nak baca lagi akhirat ini, surah ini. Ayatul kitab, segala bibar apa ayat daripada kitab Allah. Apa Alkitab? Al-Quran. Ini bibar apa ayat daripada Al-Quran. Daripada Allah Subhanahu Ta'ala wahyu. Quran mana? Al-Mubin. Quran yang al-wadih, al-jali, yang cerak, yang nyata, yang cerak. Itu mana Mubin? Tere, apa mana tere? Nyata, cerak. La yuf, alladhi yufsihu anil ash, anil, alladhi yufsihu anil asya al-mubhamah, yang fasih, yang terik daripada segala perkara yang kesamaran. Nyata semua ya, faham mudah. Anil asya'il mubhamah wa yufassiruha, dan mentafsir iyo ya Allah Ta'ala akan dia. Kita ni wa yubayyinuha, dan menyata iyo. Quran ni akan dia, akan al asya'il mubhamah. Firman Allah Ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyya arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah menurun oleh kami akan dia, akan kitab, sebagai Quran. Kita ni dinamakan kita ni Al-Quran. Lagi pula Quran yang bangsa Arab. Quran ni bukan bahasa lain. Supaya kamu sekalian tak perlu, supaya kamu sekalian memaham. Ada akal, tak bengau, tak babuk, mengikut ajaran Al-Quran. Wa dzalika,
Ambil kata berkata Quran Nabi yang la'an kum tak gilum kan apa? Wa zalik. Ay wa bayanu zalik. Li anna lughatal Arab bayanu zalik. Bukan kenyata bagi bahasanya kami turun ke Quran itu bahasa Arab tu. Supaya kamu kamu berakal. Apa keterangannya? Li anna lughatal Arab karena bahasa Arab itu afsahul lughat. Bahasa Arab inilah sepaseh-paseh bahasa. Mudah sebut, mudah kata. Bahasa mana pun aja. Nah, kali sehari dua hari boleh kata betul dengan bahasa Arab semua. Nah. Wa abyanuha bahasa yang nyato terang segala arti kandung ni ajar dari Al-Quran dalam bahasa Arab. Wa ausa'uha dan bahasa sepatah bibar apa arti yang meluas. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'an dan yang terbanyak dalam Al-Quran semua ni menunaikan akan segala makna yang dimaksud yang dikandalki oleh Allah Taala. Patoh kata boleh pakai luah jauh. Allati taqum ta'diyatan lil ma'ani yang menepatilah. Kita ini. Allati taqum yang menepatilah ma'ani itu bin nufur. Nunaikan makna-makna bagi Quran itu. Yang berdiri, yang menepatilah segala makna fin nufus dalam jiwa manusia. Erti pak dekatlah hati. Bila dekatlah hati, hati dialah membawa anggota dia dan tindak tanduk dia mengikut ajaran Al-Quran. Allati taqumu dia mengakukan akan nafsu, akan jiwa. Palihada karena itu kerana inilah unzila diturung asyraful kutub akan semulia diturung akan semulia kita bi asyrafil lughat dengan semulia mulia sebelih bahasa ala asyrafil rusul atas semulia mulia daripada segala rasul. Bisafaratin bisifaratin dengan penyampai embasi dia, ambasador dia. Dengan orang yang bawa dengan menyampai daripada asyrafil malaika bisifaratin dengan empat jalan menyampaikan oleh sebaik-baik semulia-mulia mereka. Wa kana dzalik dan adalah ia. Fi asyrafi buqa'il ardh dan adalah ia. Rasul menerima Quran duduk pada semulia-mulia tempat semulia tempat kediaman daripada bumi. Itu dia. Waktu dia inzalu dan permulaan akan menurun akan Quran itu dan dimulai turun akan Quran fi asyrafi syuhur di dalam semulia-mulia bulan fi asyrafi syuhur sana pada semulia bulan dan pada semulia-mulia daripada bulan-bulan dalam setahun. Mana dia? Wa Ramadan. Unzilal Qur'ana fihi hudan linnas. So itu orang pada mengambil awal-awal. Fakamula maka sempurna ia Quran min kullil wujud daripada setiap jalan. Walihada qala dan inilah Allah Ta'ala firman nahnu kami Allah naqussu alaika min tetera atas engkau ya Muhammad ahsanal qasr akan seelok-elok cetera bima auhayna dengan wahyu yang kami wahyukan kepada engkau akan Quran ini ai bisababi ihaina ilaika al-Quran
kami dapat kemuliaan dan penjagaan. Hingga sabak muwahyu kami kepada engkau akan Quran yang Muhammad. Alhamdulillah. Dia matalah. Tak boleh kira. Nak sama lagi tak boleh lagi dia. Dia pedih mata boleh kacau. Kami apa dah? Waqad warada wallah. Kali lagi dah pernah. Nak ubat ke mana dah? Kami cari pemirah ini. Mulai dah jadi bawa.